Bapak. Jadi yang kalian lihat ini adalah suasana Tanjung Datuk di Kabupaten Natuna, Indonesia ketika lagi musim angin utara. Ini lagi bulan 12. Makanya cuacanya lagi ekstrim nih guys. Natuna ini kan sering masuk berita di TV, di koran-koran. Kapal perang Cina sering melintasi laut Natuna sehingga nelayan tidak berani mencari ikan ke laut. Dan sebenarnya salah satu faktor nelayan Natuna tak berani ke laut cari ikan, cuaca yang sangat ekstrim ketika lagi musim angin utara. Ini lagi musim angin utara dia, bulan 12. Jadi Natuna tuh selain cantik, berseri-seri, banyak rumah panggungnya ya kan, suasananya masih asri, banyak pohon-pohon kelapa di tepi pantai, pantainya bagus-bagus. Natuna juga, oh, ini kan bagus kan, beda kan sama suasana Tanjung Datuk tadi ketika musim angin utara ya kan, banyak pokok-pokok kelapa, cantik guys. Bang Kiki Firdaus tuh ingin mau ajak kita tengok-tengok suasana Tanjung Datuk ketika angin utara. Tapi sebelum itu Bang Kiki Firdaus juga nak ajak tengok-tengok suasana di dekat Geosat Natuna, Geosat Tanjung Snubing. Wih cantik guys eh suasananya nih, awak suka loh. Banyak pokok-pokok kelapa wak. Kelapanya tuh terjatuh-jatuh tuh di tepi jalan. Mantap eh. Tak dikutip orang eh. Sayang loh itu. Bisa buat dodol tak tuh. Jadi Bang Kiki Firdaus nih mau ajak kita ke namanya daerah Geosat Tanjung Snubing di Natuna. Pokoknya tempatnya mantap guys. Tapi dia perginya agak sore. Dah agak-agak malam. Dah agak-agak gelap. Jalanannya agak kecil sih, tapi pokok kelapanya banyak guys. Ini kalau kalian tengok nih, mantap guys. Ini suasananya mau maghrib-maghrib kayak gini ya, mantap guys. Apalagi kalau suasananya cerah dan riang gembira ya kan. Nah awak juga bingung nih, Geosat Tanjung Snubing nih apakah sama lokasinya dengan di Tanjung Datuk yang tadi gitu. Kayaknya sih beda, karena ini kan banyak pohon-pohon kelapa. Tadi kan kontur daerahnya tuh beda kan, tak ada pohon-pohon sih, sedikit pohonnya. Ini pohon kelapanya banyak loh. Dan ini dia mendaki. Mendaki banyak pohon kelapa. Ya kan? Ada menara mercusuarnya juga, ada apa? Telkom, ya ada lembu. Ada lembu di pinggir jalan, guys. Berapa ekor tuh lembunya? Lembu siapa tuh? Nah, ini ada apa tuh? Stasiun penyiar, ada tower penyiaran. Oh, naik lagi ke atas nih. Ini di atas ini banyak batu-batu guys. Batu-batunya tuh cantik gitu, eksotis. Ini udah mau maghrib ya, cantik guys ya. Apalagi kalau udah terang gitu. Ya kan tuh kiri kanannya batu-batu. Inilah suasana Geosat Tanjung Snubing ketika sudah tahun 2021. Nah, ini ada lampu mercusuar guys. Kalau kalian tahu lampu mercusuar itu apa, coba kalian komen di bawah. Kalau di tempat kalian dibilangnya apa nih? Kalau di tempat awak namanya lampu mercusuar guys. Nah dekat sinilah nih tempat batu sindu tuh. Bukan batu Hindu guys ya, batu sindu. Di Natuna nih banyak batu-batu. Ada batu Rusia, wow tuh cantik tuh ya kan? Di depan tuh ada pulau kecil. Itulah pulau Senoa. Pulau Senoa tuh pernah dibikin tarian juga tuh. Ada sejarahnya tuh pulau Senoa. Adi Linggepin pernah buat tarian Senoa tuh sama kawan-kawannya. Kalau kalian tak tahu Adi Linggepin, Adi Linggepin tuh musik biola yang sering awak gunakan dekat video-video APDK. Pokok musik biola yang sering awak pakai lah tuh. Nah itu Adi Linggepin yang main biola tuh sama kawannya. Awak taruh linknya nanti di bawah biar kalian tahu musik biola yang Adi Linggepin main. Nah inilah nih, ada gambar ya kan, ada pelang ya kan. Inilah Geosat Tanjung Snubing nih. Tuh, wih cantik guys. Kalau cerah guys, suasananya tuh kayak gitu, kayak di foto itu. Tuh, cantik kan? Oh, tapi itu pakai drone guys. Itu dari arah laut ke sini berarti. Kalau kita sekarang nih mau tengoknya dari sini ke arah laut. Kalian nampak tak batu besar tuh? Jadi, Bang Kiki Firdaus itu, dia harus naik ke batu itu. Ke batu besar itu. Baru nanti nampak batu sindu tuh, kontur daerahnya bagus, kontur batunya bagus.
Nih, dia coba naik kan. Assalamualaikum. Anak cucu numpang tengok-tengok. Eh, mantap guys. Tahu-tahu dia guys, batu sindu. Cantik emang guys. Kayak gini udah cantik nih. Awak bisa rasakan tempat ini mantap. Apalagi kalau cerah, kita bisa jalan kaki ke bawah tuh. Ya kan? Tapi ini karena dah nak maghrib dan nak buka puasa, jadi Bang Kiki Firdaus tak bisa ke bawah. Cantik eh? Di bawah tuh banyak batu-batu guys. Nanti lah kita tengok di map ya, koordinat Google Map ya. Kita tengok airnya jernih di situ guys. Batu Sindu. Ini di daerah Geosat Tanjung Senube. Dia dekat juga dengan Masjid Natuna, Masjid Agung Natuna tuh. Dia lah awak tunjukkan di koordinat petanya ya. Ini udah mau maghrib loh, masih cantik. Apalagi kalau cerah ya. Supaya kalian tak bingung, awak pun tak bingung di manakah letak Geosat Tanjung Senubing yang batu sindu tadi, marilah kita tengok koordinatnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Jadi inilah koordinat batu sindu atau Geosat Tanjung Senubing tadi. Tuh, cantik kan? Tadi Bang Kiki Widos dia lewat sini lah nih. Tuh, Geosat Tanjung Senubing. Ini kayak gini udah cantik guys ya. Nampak wak, tempatnya memang bagus tuh. Airnya jernih ya kan. Banyak batu-batu. Ini kalau kalian ingat video sebelumnya, ini kan Masjid Natuna. Bang Gigi Firdaus pernah kirim video ini juga nih. Dia dekat juga dengan Batu Sindu berarti. Ini awak zoom out ya, biar kalian nampak koordinat Natuna tuh dijepit sama Brunei dan Malaysia. Kalian masih tak percaya juga? Ah, ini awak tunjukkan kan. Nah, sebelah kanan ini kan Brunei. Ini kan Natuna nih, di tengah-tengah kan. Kanan ini kan Brunei. Sebelah kiri ini kan Malaysia, Terengganu, Kelantan. Natuna di tengah-tengah, jadi dijepit Brunei dan Malaysia. Kok kalian meragukan itu sih? Nah, di atasnya itu kan negara lain. Ini Sarawak, Malaysia, Sibu, Bintulu, Pontianak, baru Kalimantan. Jadi inilah koordinat atau wilayah Kabupaten Natuna. Serasan pun masuk juga tuh di Kabupaten Natuna. Dan nampak kan Natuna kan? Yang sebelah sini, ini beda kabupaten, ini Kabupaten Kepulauan Anambas. Tapi semuanya ini masuk di Provinsi Kepri. Kabupaten Kepulauan Anambas masuk Kepri, Natuna pun masuk Kepri. Jadi Bang Kiki Firdaus tuh dari Batu Sindu di Natuna tuh, dia kirim video ke Tanjung Pinang. Karena posisi awak di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Nih Pulau Bintan. Tanjung Pinang itu dia tidak masuk di Provinsi Riau. Tanjung Pinang masuknya di Provinsi Kepri. Batam pun masuk di Provinsi Kepri. Di Singapura, ni Johor, Malaysia. Jadi, di manakah letak wilayah Provinsi Kepri? Inilah letak wilayah Provinsi Kepri. 97% wilayah Provinsi Kepri itu adalah lautan. Hanya 3%-nya aja daratan. Di Provinsi Kepri itu ada Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna. Yang nak kita tengok-tengok tuh suasana di Tanjung Datuk. Tapi Tanjung Datuk tuh di mana ? Dia kayaknya bukan di Batu Sindu ini sih. Nantilah awak tanya di mana Tanjung Datuk tuh guys. Karena awak pun bingung juga Tanjung Datuk tuh di mana ? Wah tuh guys, ini suasananya beda kan? Sama Batu Sindu, sama Geosat Tanjung Senubing tadi. Ini lebih sadis sih. Ini kalau cerah suasananya pasti bagus nih guys. Sini pokok kelapanya agak jarang. Ada sih, tapi tak banyak. Nah ini pohon-pohonnya nih. Pohon-pohon apa ya? Dia kayak ada ini guys, kantong monyet. Kalian tahu kantong monyet tak? Kantong monyet untuk bikin pulut lemang tuh. Aduh susah wak nak jelaskan. Ah, ini dia. Tuh, kantong monyet. Tahu kan kalian? Kantong semar apa kantong monyet? Kalau tempat awak bilangnya kantong monyet sih. Untuk orang bikin lemang priok kere. Tahu tak sih kalian? Kalau kalian tahu, cobalah kalian komen di bawah. Ah, nih. Ini kalau banyak pokok-pokok kelapa, pasti mantap nih. Karena kontur daerahnya nih, berbatuannya beda nih. Sama Tanjung Senubing. Oh, Tanjung Senubing tuh kan, di Batu Sindu tuh dia curam kali. Kalau ini dia masih agak landai. Tapi batu-batunya ini keras nih, hati-hati kalian. Jangan terpleset, terjatuh, berdarah. Siapa nak tanggung jawab? Ini Bang Gigi Firdaus, dia nak pergi foto-foto sama kawan-kawannya nih dekat sini. Jadi dia nak ajak kita tengok suasana Tanjung Datuk di Natuna nih.
Nanti awak tanyalah di mana letak Tanjung Datuk ni. Tapi mantap sih tempatnya ni. Ni kalau cuacanya cerah pasti mantap ya guys. Tuh kan, batu-batunya tuh keren kok. Ya kan? Untuk foto-foto, syuting-syuting memang bagus ini nih. Bikin kafe-kafe atau hotel gitu kan. Cantik. Tuh ombak ya guys. Hati-hati lah kalian. Tapi kalau kalian yang hobi main surfing, ombak kayak gini kan yang kalian cari. Hati-hati terkena batu karang lah guys. Awak rasa batu karangnya juga besar-besar nih di sini. Tuh, ya kan? Karena lagi musim angin utara, jadi kita tak bisa nampak kapal perang Cina lewat. Tak berani juga kapal perang Cina tuh lewat dekat sini. Sebab lagi angin utara kan. Ngeri guys. Terlalu dekat ke pantainya itu juga takut tersambar ombak guys. Iya tak? Tuh, kontur tanahnya. Ngeri ya? Ngeri dan cantik tapi sebenarnya nih. Ini kalau banyak pokok-pokok kelapa bagus nih. Tanjung Datuk. Inilah suasana Tanjung Datuk di Natuna, Provinsi Kepri, Indonesia ketika sudah tahun 2021. Ini bagi Kifidaus nih ya, dia agak-agak bingung juga nih mau turun lewat mana. Dia mau cari jalannya kan. Nah tuh, susah. Memang kontur daerahnya tuh agak-agak ekstrim. Cantik sih sebenarnya Tanjung Datuk nih, ya tak? Tuh, ya kan? Ombaknya tuh sadis ya. Tapi ombaknya dia tidak bergulung kali ya. Kayak untuk orang main surfing tuh kan dia bergulung kan. Dia bergulung tapi tak besar-besar kali. Oh nih guys. Oh ada air-airnya juga guys. Air ngalir tuh. Dari atas bukit ini. Banyak air-air ngalir juga. Cantik ya. Kontur daerahnya. Kontur batu-batunya nih. Ya tak? Kalau kalian pernah ke Tanjung Datuk juga, coba kalian komen di bawah. Kalau awak ni belum pernah sampai guys. Awak baru tengok-tengok ni. Suasana-suasana di Natuna. Belajar tengok-tengok dari video kiriman Bang Kiki Firdaus. Tuh, kawan Bang Kiki Firdaus. Susah juga kan dia nak turun. Perlu hati-hati guys. Tapi kontur batunya bagus ya. Batu apa nih? Batu boksit. Batu apa ya? Duduk-duduk. Cantik loh. Wah tuh. Ya kan? Ngeri memang. Ini hati-hatilah kalau kalian kesini. Soalnya memang banyak batu-batu ekstrim. Ini kalau kita tanam pokok kelapa sama buah nenas, hidup nih tanah-tanah kayak gini. Iya tak? Ada yang komen di video Natuna sebelumnya itu, kalau naik pesawat dari Kuala Lumpur, Malaysia ke kota Kinabalu, Sabah, biasanya pilot akan bagi tahu bahwa di bawah adalah Pulau Natuna apabila melintasinya. Berarti pesawat dari Kuala Lumpur, Malaysia tuh ke Sabah atau ke Brunei, dia lewat dekat atas Pulau Natuna ini guys. Iya tak? Nah ini air-air mengalir dari bukit-bukit tuh guys. Air-air hujannya. Nah tuh kan air kan, netes-netes. Mata air juga tak? Tuh ya kan, cantik kok. Inilah suasananya guys. Awak pun dah tak tahu nak cakap apa lagi guys. Tapi memang seronok sih lihat kayak gini, kayak gini. Nah tuh, kayak National Geographic tak nih suasananya. Awak takut Bang Kiki Firdaus terjumpa Putri Duyung ya guys. Putri Duyung terdampar dekat Tanjung Datuk nih ya kan. Viral pula nanti videonya. Aduh, wih ngeri guys. Kalau udah ombak besar gini ikan tak ada juga kan. Nak mancing kayak mana, nak jaring macam mana ya kan. Makin dekat juga Bang Kiki Firdaus nih, berani loh. Soalnya ombaknya betul-betul besar tuh. Angin utara, angin apa? Monsun. Nah nih, kontur batunya tuh. Mantap kan? Cantik batu-batunya nih. Beda sama batu-batu di tempat kita. Tapi mungkin sama juga lah batu-batu di tempat kalian. Kalau tempat awak beda. Oh tuh, pohon-pohonnya nih. Ini pohon pandan kan? Pohon apa ya? Ini pohon nenas. Bukan. Tapi kayak pohon nenas. Pohon pandan berduri. Iya, pohon pandan berduri. Betul memang pohon pandan berduri. Sama pohon-pohon nenas. Sama pohon periuk kera. Pohon ini apa? Kantong monyet. Kantong semar. Apa sih namanya? Gitulah pokoknya guys. Mak makin dekat Bang Kiki Firdaus ke lautnya.
Bahaya tak ni? Ini pokok kemunting. Eh, pokok apa tu? Cantik. Ini kalau cerah kayak mana cuacanya? Pasti bagus ni. Bikin kafe kat situ kan. Pakai apa? Pakai sound system. Bikin acara situ. Mantap. Oh ni kontur daerahnya. Sadis tu, ya kan? Kita mau jalannya susah. Gila guys, mungkin sekian dulu videonya. Makasih buat kalian sudah nonton. Makasih juga. Oh, kawan Bang Kiki Firdaus sudah di ujung situ dah. Ini Bang Kiki Firdaus sudah sesat ke atas nih, masih di atas. Orang-orang dah ke bawah, dia masih di atas. Ekstrim buat tempatnya guys. Suasana Tanjung Datuk nih. Makasih buat kalian sudah nonton. Makasih juga buat Bang Kiki Firdaus yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Wih, ngeri guys, angin utara. Lapnya oh.